sekarang saya bersama Mas Iman. Lagi kegiatan sambil vaksin di penutupan TMMD ke 112. Kita lihat ketinggian untuk sawah asli. Wah, ada petani. Lihat ada sawah di belakang kita. Pemandangannya dari atas. Percepatan vaksinasi di wilayah Jawa Barat dan Banten akan kita terus laksanakan setiap hari, sehingga herd ini yang dicanangkan oleh pemerintah dalam waktu dekat bisa karena sebagian besar di wilayah kota sudah bahkan ada di atas 80%, yang kedua 60%. Kita sudah mulai sekarang berputar ke wilayah-wilayah yang susah terjangkau dapat menggunakan kendaraan motor untuk berjalan kaki. Jadi di sini ini dari Cirebon aja ke sini itu 3 jam ya tadi saya berjalan dengan mobil. Nah ini yang gini-gini yang nanti saya akan lebih intensif untuk vaksinasi di wilayah-wilayah seperti ini. Jadi jauh dari wilayah perkotaan, tidak ada nakes di sini, gitu juga. Kita bawa nakes dari Majalengka yang jaraknya cukup jauh, lebih 2 jam. Oke, terima kasih.